Hello, welcome to my channel. Ini seperti biasa vlog ibadah keluarga sektor 2. Selamat menyaksikan. Saat ini dan berkumpul di tempat ini. Saya mewakili keluarga mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat sektor 2 dan juga Om Bambang sebagai pelayan firman pada malam hari ini. Selamat datang, selamat beribadah. Terus keluarga, mohon maaf apabila dalam menyambut bapak sekalian masih banyak kekurangan. Untuk pokok-pokok doa sudah kami sampaikan kepada pelayan firman. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam dan berkati. Thank you. Semoga acara ini ada 3 poin yang menurut saya penting untuk perhatikan. Itu yang pertama itu adalah dukungan doa ketika segala sesuatu aktivitas pelayanan maupun kesaksian itu kita pasti meminta pertolongan dan pertolongan Tuhan yang menjadi tuan dari segala tuan, tuannya tuan dan tuannya tuan hamba. Doa itu biasanya itu adalah hal yang terpenting, tetapi kok cenderungnya nomor sekian kan itu lagi. Kalau kita mendapat masalah waktu kita biasanya yang kita andalkan kemampuan kita itu benar-benar mentok ya, baru mengetahui. Jadi sebetulnya itu sesuatu hal yang berkualitas. Di dalam doa kita bukan meminta Tuhan itu menyelesaikan masalah. Ada Tuhan, kalau sudah selesai. Doa itu makanya kita bukan doa, bukan berarti kita menyerahkan kepada Tuhan biar Tuhan yang menyelesaikan. Maka kata Tuhan Yesus, itulah aku itu melakukan. Jadi di dalam setiap permasalahan buat kita disuruh memakai pergumulan itu ada di dalam buku yang dipakai untuk membaca salah itu. Kalau kita sendirian pasti kita nggak akan kuat menyelesaikan. Tuhan membantu, menolong, meringankan beban itu. Bersama-sama Tuhan kita membaca salah. Jadi jangan sampai sepertinya fenomenanya seperti itu. Makanya harus
Yesus memberitakan Injil, dia mengutamakan jemaatnya untuk mendukung di dalam hidup. Nampaknya Rasul Paulus ini memang orang yang berbohong. Karena kalau kita baca dari Oke, Tang. Tak kirim ya, Tang. Siapa kita? Sektor 2. Yes. Ya, dah. Ya. Yeah.